Ciri istri orang yang suaminya tidak membuatnya puas. Dalam setiap hubungan, penting untuk merasa puas dan terpenuhi. Namun terkadang ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa seorang istri merasa tidak puas dalam hubungannya. Dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas ciri istri orang yang mungkin menandakan bahwa suaminya tidak membuatnya puas. Yang pertama, kurangnya perhatian dan komunikasi yang kurang. Salah satu ciri utama istri yang tidak merasa puas dalam hubungannya adalah kurangnya perhatian dan komunikasi yang kurang dari suaminya. Jika suami jarang mendengarkan, peduli, atau berkomunikasi dengan istri, ini bisa menjadi tanda bahwa kebutuhan emosional istri tidak terpenuhi. Kedua, kekurangan keharmonisan dan kedekatan fisik. Kekurangan keharmonisan dan kedekatan fisik dalam hubungan bisa menjadi indikasi bahwa suami tidak membuat istri merasa puas secara romantis dan secara mesra. Jika kemesraan dan hubungan fisik menjadi langka atau terasa dipaksakan, ini bisa menimbulkan ketidakpuasan pada istri. Ketiga, kebutuhan emosional yang tidak dipahami dan dilayani. Jika suami tidak memahami dan tidak dapat memenuhi kebutuhan emosional istri, hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dalam hubungan. Kesulitan untuk merasakan empati, kurangnya perhatian pada perasaan dan kebutuhan istri, serta tidak adanya dukungan emosional dapat membuat istri merasa tidak dihargai dan tidak puas. Keempat, ketidaksetaraan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab. Pembagian tugas dan tanggung jawab yang tidak setara dalam hubungan juga dapat menimbulkan ketidakpuasan pada istri. Jika suami tidak ikut serta dalam tanggung jawab rumah tangga dan pembagian tugas sehari-hari, ini bisa menyebabkan beban berat pada istri dan membuatnya merasa tidak dihargai. Kelima, kurangnya penghargaan dan dukungan dari suami. Ketika istri tidak merasa dihargai dan didukung oleh suaminya, hal ini dapat menciptakan perasaan ketidakpuasan yang mendalam. Kurangnya apresiasi, pujian, dan dukungan dari suami dapat membuat istri merasa tidak diakui dan tidak dihargai dalam hubungan mereka. Mengetahui ciri-ciri istri yang mungkin tidak merasa puas dalam hubungannya dapat membantu suami untuk lebih peka terhadap kebutuhan dan perasaan istri. Penting untuk terbuka untuk berkomunikasi, mendengarkan dengan empati, dan berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan saling pengertian dan dukungan. Dengan merespon dengan bijaksana dan peduli, suami dapat membantu menciptakan hubungan yang lebih seimbang dan memuaskan bagi keduanya. Sekian video dari kami, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, share, dan komen. Terima kasih.